Hari review. Ayo selamat datang kembali di vlog. Akhirnya pulang kampung juga bersama BG. Soalnya waktu aku sama Habib sakit gak ikut. Jadi pulang sekarang nih se-event banget. Hari ini kegiatan ya bersama se-event banget sama Sakim yang mulai banget. Mulai-mulai event bersama. Event perdana di Aceh. Pengumuman majelis. Buka majelis. Pengumuman majelis. Ini majelis Bekirul Mustafa, BG dan Syakir Mustafa. Aku gak ikut. Hadirin, aku gak ikut Syakir. Jumat 24 Mei berada di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam di Mall Suzuya. Ya, ya, kita akan majelisan di mall. Dan untuk agak-agak nyeret gitu biar kayak suara Ustaz Nur kan. Hari-hari loh si Ustaz Nur. Hadirin, majelis kedua nanti berada di majelis kedua akan berada di Kota Karawang. Wow. Ya. Selanjutnya belum tahu ya. Tunggu diundang dan ditransfer. Betah banget ya. Dan transfernya duluan sebelum jalan ya kan. Iya, cuma di bekir. Langsung nih riders mengundang BG dan Syakir nih ya. Ya. Ini ya. Ridersnya adalah akomodasi hotel yang ternyaman ya. Karena yang karena cantik belum tentu nyaman. Yang kedua adalah untuk dipersiapkan acaranya tidak terlalu kaku. Ya, kan? Jadi santai tapi asik tapi bermakna. Selalu aja, soalnya kalau yang tegang yang tegang itu yang listrik. Terima kasih. Ya. Hampir aja ceplosan. Dan yang terpenting dari segala hal yang terpenting apa? Apa tuh? Yaitu pembayaran duluan. Karena kami kaum duafa banget. Bener. Karena kami kaum duafa banget yang hari-hari selalu pesan makanan. Karena belum punya istri, karena belum ada ya masa-masa ya. Bener. Jadi itu. Jadi harap untuk yang mau mengundang majelis Bekirul Mustafa ya dipertimbangkan. Budgetnya berapa ngundang Bekirul Mustafa? Ngundang BG Syakir berkahnya Nurul Mustafa. Semotaknya aja. Ya gitu. Karena kita tidak pernah meminta diundang. Ya. Tapi kita tidak nolak kalau diundang. Ya, enggak akan lelah. Di mana-mana pelosok pun kami akan. Di mana-mana pelosok kata-kata Beb. Jabang. Udah, segitu dulu lagi. Enggak lah, enggak tahu kok aku tiba-tiba soalnya. Jabau miskinan ajaba. Oh, itu dia apa artinya. Apa tuh? Enggak, itu salah guys. Ya pokoknya gitulah. Orang bodoh ya, orang bodoh diundang-undang ada-ada aja ya. Tapi enggak bodoh kita ada faedah insyaallah. Insyaallah ya. Yang penting sebenarnya BG dan Syakir ini penutupannya ini harusnya Husnul Khitam nih. Ya apa tuh? Husnul Khitam. Enggak, sebenarnya kita selagi Allah kasih umur, insyaallah bakal terus inspirasi seluruh Nusantara Indonesia, mengajak daerah mana aja. Insyaallah kalau waktunya cocok ya. Bukan yang di sini, maksudnya di belakangnya. Oh ya tuh. Hari-hari komedi, hari-hari kapan? Hari-hari punchline ah? Gak, pokoknya. Ini jujur ya guys, jadi buat kalian nanya gimana sih undang Syakir, undang BG. Sumpah gue sama BG, kita nggak pernah tahu jadwal, nggak. Ya. Gue nggak pernah tahu jadwal, nggak pernah tahu acara di mana, dan nggak pernah tahu budgetnya berapa. Ya, benar. Jadi itu yang ngurusin ada namanya ruang manajemen, itu teman-teman kita, dari manajemen. Jadi gue taunya pokoknya berkarya, terus majelis sama BG. Ya. Jadi kalau ada undangan kayak gini ya udah. Telah Wafila emang sengaja nggak mau tahu jadwalnya, nggak mau tahu segala macamnya, biar lillahi ta'ala gitu. Jadi semuanya diurus manajemen guys. Dan ini event perdanaku, karena dulu Syakir ada yang ngajak kayak nggak bisa, aku bilang karena aku lebih memilih waktu bersama Abi dulu ya nggak. Ya sekarang akhirnya aku keluar
lagi. Sekarang kita keluar karena kalau di dalam bahaya. Kalau di kamar menggalau banget. Di kamar nangis mulu. Makanya guys ya, jadi ayolah undang-undang kita lah. Ya, boleh lah. Undangnya di mana, Sekir? Undangnya di ada nomor manajemen tuh di Instagram. Jadi yang tadi yang awal semuanya itu bercanda. Ya, gua sebenarnya enggak pernah tahu. Ya gitu. Jadi silakan diatur saja, karena kalau kita yang ngurus nggak tahu jadwal kita. Kita nggak tahu jadwal karena memang manajemen di kehidupan aja sangat personal. Kadang di bumi, kadang di langit. Ya. Nah, kali ini kita mau ke mana, Ge? Ke Aceh, Banda Aceh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh jumalan. Udah Ali ya, kita belum pamit tadi ya. Udah Ali. Bib. Ya. Ya, Fadal. Ya, misalnya tidur aja situ, ada kasur tuh udah narapiin. Tidur aja di kasur yang ini, yang udah narapiin, kan ada selimut. Tinggal nyalain AC, Bib ya. Bib, Abi Salim. Fadal, anggap aja itu kamar anak-anak remaja di pondok. Ya, siap. Ya, ada coba aja, enggak aja. Belum habis, aku enggak mau lah sampai Salim tuh. Dimatiin kata lo. Bagaimana pendapat? NTY. Ya. Sof NTY. Udah ya, sampai jumpa di bandara lo berjalan. Sampai di bandara nanti ada kejadian apa aja. Ya. Nokat edit. Nokat. Bener, nokat edit. Aku enggak pernah kan edit. Bener, nokat no edit ya. Ya udah, kita nokat no edit sampai ke Aceh. Jadi ke ikut manteng. Nah. Artinya apa, Ge? Ikut aja. Ini Riko juga insyaallah. Insyaallah aku kalau dapat duit 1 juta nanti aku bawa semua. Kunyin dulu sama. Ya, biar kunyin itu di Aceh enak banget. Bang kunyin ke Aceh katanya mau melihat nyari ganja. Oh, ganjaran kebersihan, ganjaran ya, pahala dari pahala. Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya, belum selesai ngomong, Khalil udah dipotong iya, aja. Masalah aku kirim maafin ya. Maafin banget. Hari-hari menjebak gue ya. Hari-hari kenal. Ya segitu aja. Assalamualaikum. Kita mau TikTokan dulu. Bandara banget. Terakhir aku ke Aceh tuh mabib lah. Bulan Agustus tahun lalu. Sekarang masih akhir, kayak ada sisa-sisa kenang-kenangan ya. Maafin, keren banget. Kenapa tiket Aceh lebih mahal daripada tiket-tiket ke apa dari luar? Dari luar negeri ke Aceh mahal, ke dari apa dari dalam negeri mahal, dari luar negeri murah. Kalau karena kalau pergi ke Aceh kayak umroh. Benar banget. Serambi Mekah. Serambi Mekah, Serambi itu artinya apa, Ge? Serambi itu kota makmur. Serambi itu lantai. Oh, lantai. Jadi Mekah tuh? Iya, Mekah. Nah, lantai itu Mekah. Aku pura-pura salah biar kau biasa jawab. Wop. Itulah aku keren aku. Jadi Iko outfit itu bisa sama ya? Enggak, aku tadi ada bawa jaket mana. Cuma kataku set ke jaket enggak nyaman. Jadi kita akan mengaceh banget. Atiti langsung keluar Atiti. Aceh toto. Khalil mode Aceh nih ya. Oh, pecah banget. Pecah. Nah, itu gue. Karena anak-anak Aceh cuek sebenarnya. Hah? Anak-anak Aceh, darah Aceh ini cuek. Ya. Banyak keturunan raja. Kita darah raja. Ya, banyak keturunan raja. Kayak sakit cuek. Aku nggak cuek. Aku CWK. Mana ada aku cuek, paling cuek kan nggak bebek. Iki bercanda. Bercanda. Ada Iki pemberian ya. Terakhir kok ke Aceh kapan? Agustus baru ngomong tadi. Hah? Baru ngomong tadi. Agustus mabib terakhir. Mabib? Enggak. Terakhir aku mabib Agustus. Terus aku di Maret. Maret aku pulang lagi ke Aceh. Yang kalau mencari inspirasi itu ya. Terus sih emang masalah. Pusing balaku. Aku anjir. Ini ada aja orang, ya Allah. Udah pulang lah aku. Kita emang udah check-in? Belum. Udah. Nah, keren, emang kararal.
Karena Rara the best manajemen manajemen apa? Ruang manajemen. Eh, ruang manajemen. Udah enggak kalah Rara. Manajemen pikir tenang aja. So, emang. Berjalan menuju ke masjid. Oh ya, biasanya kelangan sakit kan? Udah berapa habis kita aduh ini? Lupa cok. Mas akhir airnya wine ya? Mas akhir airnya wine lah. Bukan wine. Apa lah? Wow. Kenapa dimakan Rizal nih mas? Kenapa dimakan Rizal kue putu? Ya nggak. Masak. Ini kalau jatuh pecah. Coba. Malu sama keluarga di rumah dong. Jangan malu-malu. Jangan malu sayang. Air apa? Black Current ah. Eh harus sudah mulai lagu-lagu aja. Ini sini, udah ya? Mulai-mulai kita nih. Udah mulai kebangsaan nih. Udah mulai lagu kebangsaan nih. Ngomong jumpa. Enggak atlet sawatnya. Udah atlet. Enggak atlet sawatnya cuy. Eh, cari semilah oh. Oh, ayam mabuk ah. Ayam mabuk ah. Mbak. Duduk di sini banget, duduk di bisnis kelas mau bapak kaki dahulu. Nih kita duduk di sini aja nggak tahu. Jadi emang semua yang lulus mantu. Nggak tahu benar, aku juga nggak tahu. Selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia. Terima kasih Pak Prabu. Bukan. Terima kasih. Berkabung memang. Kita sini niat kita mau ajak orang buat selawat. Benar. Silakan ya, simpan pada si Anda di kompartemen atas dan atau di bawah kursi. Kalian di depan ketemu Anda. Tunggu di Anjung. Siapa tunggu di Anjung? Nanti sampai akhir video. Pintu keluar ya. Dan lorong kabin. Sudah ada. Pastikan sudah ada. Anda selalu dalam posisi pengumuman. Ternyata pengumuman pemberitahuan. Sesuai dengan penerbangan, kenakan sabuk pengaman. Jadi orang gila, rumpah. Kenakan sabuk pengaman menyala. Masukkan juga ujung logam ke pengait untuk kursi dengan pelindung. Kenakan selama Anda duduk atau tidur. Untuk melepas sabuk, angkat bagian penutup gesper dan keluarkan ujung logam sebelum selandas dan batas. Silakan tegakkan sandaran kursi, lipat dan kunci meja. Simpan kembali layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Jadi apa? Dari pramugari. Jika masker oksigen jantung dari kompartemen atas, tarik masker ke arah Anda untuk makan nasi beri-berinya. Oi, pakai sudu. Pakai sudu. Pakai apa bahasa Acehnya sendok. Ayo canca. Belajar bahasa Aceh. Vocabulary bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Kita belajar kosakata bahasa Aceh. Yang pertama gelas. Gelas. Gelah. Gelas itu gelah. Gelah. Jadi gelas gelah. Cawan. S belakangnya jadi A. Gelas. Gelah. Atau cawan. Atau cawan. Cawan. Gelah. Gelas berarti yang S belakangnya diganti H. Ya. Malas jadi malah. Kalau sosis jadi sosis ya. Sosis ya. Sosis ya. Enggak S nya harus S. S. Sosis. Sosis ya. Sepatu ada kaki ya. Ada kaki dah lah ya. Apa roti? Telur apa bahasa Aceh-nya? Kok enggak tahu. Dok. Kacau bahasa ini kan kuno Sunda. Bahasa Acehnya buah mano. Buah kre. Buah mano. Buah mano. Ya, buah telur. Mano. Kalau telur laki-laki? Telur laki-laki. Buah agam. Buah agam. Berarti apa tadi? Mano kan ayam. Buah mano. Buah mano itu artinya telur ayam. Kentang apa kentang? Kentang itu ini udah kelapan Jakarta. Dan buah gantang. Buah gantang. Kentang jadi gantang. Apa di? Kayak drumut ya? Ya. Jadi itu. Ya. Udah lah makan dulu lah. Sampai ini terus. Terakhir bahasa Aceh. Terakhir nih tanya sama kamu ya.
bahasa Acehnya ular melingkar-lingkar di pagar rumah Kak Umar. Ular melingkar-lingkar, uli melingkar-lingkar di ke selalu di kap uli melingkar-lingkar ahai nang maka anak apa jauh di lain nang ama. Oh nanti aku bisa tu bahasa Aceh tu mirip bahasa Thailand. Bener. Ya nang maka anak apa jauh di lain nang lingkup lingkup kap cima lekap tim. Kau jangan bahasa kotor tapi kau jangan ngomong, jangan ngomong kaima, jangan kaima tu apa? Jangan lupa ya. Mama. Kalau ini apa? Oh, polo. Oh, mama apa? Jangan juga. Aku dulu pas kecil pernah diajari cerita ini. Aku pernah jadi di rumahku tuh enggak boleh ada yang ngomong kotor. Kotor. Terus aku waktu itu mereka suka ngejajan. Terus ya di... Terus gue bilang, Oma. Terus aku bilang, Oma, Pak Ma. Oh, itu? Terus dibawa ke dapur sama Ayah Hasan, sama bapakku tercinta. Dibungkur. Sini, sini. Mana cabai, mana cabai? Sini, sini. Sini bibirnya, digosok-gosok cabai. Emang kasar banget dong, Ma, Pak. Iya. Iya, aku dulu sampai dikasih cabai. Itu 3 hari bibir aku doer. Doer. Ya. Kan nama aku sakit doer ya sekarang. Ya udah lah, dari pasan janda. Sodot pasan janda. Salah. Salah. Jadi salah. Hari-hari ya ini kita belajar berkomedi. Belajar berkomedi. Orang kalau udah bisa lucu di Aceh, insyaallah bisa lucu di semuanya. Hari-hari dibikin gue beban. Bener, karena paling susah bikin orang Aceh ketawa. Ya. Jadi kalau orang udah bisa bikin orang Aceh ketawa, semua daerah insya Allah ketawa. Contohnya kayak Ulil, mana aja ketawa orang. Bukan, aku emang tolol. Terakhir kemarin ketemu tukang becak di Mesir. Oh ya kita ya. Ketawa dia. Ketemu orang Jawa, ketawa. Enggak, kalau ketemu orang Jawa, ke Jawa. Kayak ketawa ya, ke Jawa. Jawa lah. Kalau ketemu orang Betawi, ke Buli. Kalau ketemu orang Sunda, ke Bandung. Kutai itu. Bisa. Kalau ketemu orang Medan, apa? Ketawa terbata-bata, terbahak-bahak. Kurang lucu ya kali dia. Dan komen di TikTok. Oh gitu. Ya. Kalau ke Jawa terbata-bata. Kalau ke rumah Parul? Apa? Ke Balen. Ke Balen. Kita jauh nih ya. Jauh itu. Lancar. Apa itu sering tendang-tendang? Enggak kelihatan. Ini kita dari Aceh, dari Jakarta ke Aceh itu 2 jam. 2 jam. Insyaallah. Udah mau sampai Mekah. Pada umroh sama orang. Udah umroh. Udah. Kentur juga aku. Itu lucu banget tuh. Bapak ada juga bapak ceritanya. Ya kan Bib kan ditanya sama Habib. Gimana biasa gitu. Yang ngumpul ya kadang-kadang main gaplek kadang-kadang. Pada umroh. Dari main gaplek ke umroh kan. Tapi bapak. Jam 10 sampai. Makan dingin tuh itu telurnya sampai berkepenetes. Makan dulu. Telur di mana ini ya? Udah dah. Pakai dulu. Tadi apa bahasa Aceh sendok? Canca. Canca. Canca di cari bubble. Jadi bubble. Ketemu Kak Puja. Ini dia. Apa? Kapuja. Kapuja. Oh iya, ada dia di ini kan emang. Bukan di Badan Aceh dia. Di Aceh Selatan. Apa enggak tahu dah. Mati dulu ya, besok kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
Belum belajar. Awan. Awan apa yang apa tuh? Awan awan apa yang amin banget? Awan apa? Awan bersiang. Awan nanti your husband. Apabila dia apabila ha? Dia apabila kata ya. Dia apa dia apabila. Apalah dia agak. Apa dia? Dia apa ini dia saya. Ups, sholat banget. Lagi sembahyang banget. Ubuk kayamu. Up tadarus ha. Weh. Langsung landing kan, langsung di bandara Jakarta Sultan Iskandar Muda. Ah, kebetulan nggak bawa sate. Ini kalau nggak bawa sate. Cipe banget. Halo banget. Tadi temannya sama Bang Fahri orang Banda Aceh nih. Siapa? Siapa? Jadi kalau mau kenal-kenal sama Fahri yang nyung-nyung, kamu udah nikah bang? Udah, alhamdulillah. Udah nikah. Aduh, bisa dia. Ini yang belum ya. Sipi belum nikah. Dia belum nikah. Aku juga belum, ini enggak belum ah. Insyaallah nikah. Aku enggak nikah, insyaallah nikah di surga entar lagi meninggal. Amin. Hari-hari mau meninggal. Bang, pas apa kek, Bang? Gede UMKM flu vlogger banget. Aduh, tolong dong, Bang. Review dulu dong, Bang. Bang, review dong, Bang. Bang, Bang, review dong, Bang. Ada apa aja nih? Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah berkat tuh. Langsung langsung masuk. Dari kecil ya. Ya, dari kecil ya. Ini ada namanya ya, ini daging. Daging goreng. Nama di. Sambil di translate ya. Ya. Namanya ini restorannya. Restoran Manok Pramugari. Ayam Pramugari. Benar Manok. Iya benar. Ini Manok Pramugari. Jadi ini ayam Pramugari. Kenapa mungkin namanya karena memang dekat bandara udah lama banget. Oh, lapar nih. Karena dekat bandara. Iya, karena dekat bandara. Kalau kan bandara ada yang lain kenapa Pramugari? Ya kalau udah ketemu ganti apa? Pramu saji boleh juga. Kalau dia di gunung pramuka. Apa? Di laut. Di laut. Tenggelam enggak bisa makan. Udah gitu aja. Apa yang hangat sih? Terus oh, bisa stand up. Itu kita ada. Nih Kirko harus coba ini nih. Gitu. Nah, ini tuh kesukaan Nabi Basan. Sirupnya itu adalah sirup terbuat dari surgawi dan alaus melisten lepeli selekap nesesna lekan anai. Apa? Emang itu bahasa emang gitu. Tuh, ini sirup cap patung, sirup kurnia, campur dengan kates, campur dengan cincau banget. Cincau itu dari Korea dia. Cincau? Ayo mas yo, cincau. Nanti gue. Aduh. Apa nih lu? Piri. Jadi apa? Tapi kalau mau mohon gitu nih. Wah, apa? Enak nih Lil. Enak nih Lil. Sakit lah nih udah buka pakai tindik sekarang ah. Mana tindik? Ini tuh. Oh, keras udah pakai tindikan. Oh. Udah bolong tuh. Enggak ada. Ini namanya apa tadi? Apa P aku juga lupa. Apa namanya nih? Sirup ah. Kates ke aku tes kan cepat enggak kates itu. Maksudnya itu ya. Kates itu pepaya. Di Aceh bilangnya kates. Kalau di
Kalau di aja saya kira bahasa aja ngerti. Bahasa aja tuh. Ngomong. Tunggu dulu, belum habis kates Joksan belum mati tadi pancerin Bu. Kates kalau itu dia cindu. Lu enggak masuk lagi kawan nih udah dipatahin udah enggak masuk hanya mu. Emang kada makan. Makan. Apa bahasa Aceh, Pak? Apa bahasa Aceh? Kates, pepaya. Bebute. Bebute, bebute. Ini dia bebute. Bebute. Abang ini pacara kates. Kata banget kata lu. Daging kambing si rebo. Si rebo. Iya, jadi si rebo tuh daging rebus. Tuh. Terus ini ada bulan Alexo. Sama sama udah gitu aja lah satu mana jadi orang Aceh ya. Kamu jadi istri Holil up carilah orang Aceh karena orang Aceh Aceh kamu jadi istri Holil pokoknya siap-siap aja jadi janda meninggal karena aku meninggal mati muda aku benar doa aku gak meninggal setuju nggak bang enggak tahu lah bukan lucu deh bang makan bang ah bang Bobo manakis, suapan pertama rasanya gimana tuh Mas Akir? Rasanya oh, nenek-nenek kap, Nay. Apa nih lu? Makan. Mantap. Udah sekolah lagi, makan dulu, gak usah vlog-vlog, Kak. Yang kayak inilah kalian, semua aja tadi ya. Sudah. Mas gitu aja. Tentang itu putus. Iya. Nah, makan dulu ya. Assalamualaikum. Mas Akim lagi beli apa nih Mas Akim? Meketup. Lagi meketup. Apa tuh? Meketup. Ini meketup. Ya, meketup itu. Hah? Ini. Nih, kopiah. Kopiah. Pengantin. Pengantin Aceh. Ibu beli apa, Bu? Beli tas. Beli tas. Tas B enggak? Nah, jangan beli bis, ya, Bu. Ya, beli bis. Beli bis itu dong. Makassar. Bu. De Makassar punya kita. De. Jadi biarin aja nih. Bu, coba nih. Makanya ini. Insyaallah kan. Coba lihat, coba. Itu. Nih. Udah. Punya lu ya. Jelaskan sejarah. Jadi, apa itu di depan kaum? Karena orang Aceh tuh kaya-kaya ada. Sampai pengantinnya tuh dulu dipakai mahkota nih dari emas. Oh, I Monas nih. Monas nih, Bos. Monas, Bu. Monas, Pak. Moncrat. Monas. Ini dulu. Tuh lihat orang Aceh, pecinya aja ada Monasnya tuh. Raja-raja lu pakai ini. Benar enggak, Bu? Benar. Terus raja pakai ini. Nah, karena adatnya orang Aceh itu adalah pengantin itu adalah sembelai mulai sembelai begitu dia. Jadi cengeng gitu, aku takut salah ngomong. Nanti kena WH. Kena WH. Kena cambuk. Iya, hari Jumat nih. Ya. Kalau asal Jumat kena WH. Kami ya, kami bisa asal Jumat. Oh, Kak, cambuk. Jadi di Aceh masih ada ini hukum cambuk ya? Ada, masih itu. Masih keren enggak Aceh? Karena kenapa dibilang serambi Mekah? Karena di sini syariatnya ketat-ketat. Syariat dan agamanya tuh di sini kuat. Makanya anak-anak muda Aceh, anak-anak Aceh muda budayanya nih yang buka-buka hijab keluar kota. Malu sama Allah. Allahu Akbar. Pas-pas tato lo. Astaga, mabuk lo. Astagfirullahaladzim. Indatu kita tuh, indatu nenek moyang maksudnya. Nenek moyang kita itu mempertahankan memperjuangkan Islam. Tukuman. Lel, bisa gue memperjuangkan Islam. Lel, oh rencana. Kena, gue kena pelanggaran juga lo tuh. Karena YouTube aja nanti gak jadi. Jadi ntar pulang ke bagian itu. Ayo, gak siap. Dia tahu-tahu gue dia tuh capek aja nih. Dia mau tuh pelajaran dulu sih. Siapa kasih tahu lu gak? Itu sejarah singkatnya guys. Kenapa miring? Miring soalnya nah, itu rencong. Kalau di miring? Ah, enggak miring, kayak kanan gitu. Ya. Pakainya gimana? Kalau pegang gini. Oke. Okay. Nah, jadi waktu copot gampang. Benar kalau dibuka tuh gampang. Coba buka. Kan benar nanti saya. Oh, enggak, ini enggak tajam, Bang. Nih, apa? Aksesoris. Souvenir. Kecau blos. Ari ke blas. Ari. Coba kek tes dulu sebelum digunting. Coba pakai. Halo gunting dulu. Kamu pak gunting apa? Gunting kuku. Dibilangin ya. Ma pahlawan. Enggak gunting ujungnya habis itu ikat balik baru gunting lagi. Soalnya itu. Ini nyari. Ya. Oh, pakai dong test drive. Oh, kesidah.
sudah. Ya Nabi salam alaikum warahmatullah. Jarodu abla atujuma. Ah salah. Ini emang ke bawah gini ya? Ya benar. Assalamualaikum waga-waga ino-ino. Halo piu adekku. Assalamualaikum. Halo rakan. Halo rakan-rakan. Assalamualaikum. Cosi lo tinggal dompet. Tinggal cewek. Begini. Begitu. Hari kita putus aja soalnya ibu ibu pengennya sama-sama Aceh. Assalamualaikum warahmatullah. Jarodu abla ati jimala. Kata sapu pepe. Mantap kak. Udah jadi lintu baru banget nih. Udah ready banget, kita menuju ke lokasi banget. Suruh pakai baju batik. Terbatik-batik. Asik. Ketawa sampai terbatik-batik. Batuk-batuk. Bang, turun nih. Bang, atas bang. Turun-turun. Ya, turun-turun. Turun-turun. Sekai-sekai-sekai. Umat udah kayak lintu baru banget ya. Soalnya gerak-gerak. Yuk masuk. Bang, saya sendiri bang potret. Marahi mabang tutup dari pangki kita tuh. Dari pangki abang tutup. Marah sakit. Awas pala, awas pala, awas pala. Ke sana. Ada yang marah tuh. Teman tuh waktu bang, sama mama. Maaf bang Iu, maaf bang Iu. Bang Iu yang marah-marah bang Iu. Biar yang ngantuk, soalnya kayak begini tuh biasa orang lihat sunset, lagu. Iya benar.
Dilahirin, bro, dulu, berapa? 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 Berapa
IPA itu namanya bahasa Jawa ini pasti bawa alam bukunya betul nggak tahu maka akan diraja. Siapa yang merajai ibunya, meratukan ibunya, bakalan jadi raja di dunia. Kalau perempuan, siapa yang meratui ibunya jadi ratu di dunia. Amin. Oke, boleh tepuk tangannya untuk Bang Karir. Kakaknya muka, jawab muka. Kakaknya muka. Tapi orang-orang Aceh yang mencari suksesnya dari situ, gak ada lagi. Anak Aceh sehebat apapun kalian, ke Jakarta mau pakai kehebatan kalian. Sebar FVP viral mati. Kalau orang luar juga tahu aku dekat Aldi, sahabat nih. Aldi ini seumuran bapakku masalahnya. Enggak. Nama lengkap Pak Aldi. Nama lengkap Jumpati Aldianda. Tuh lupa kan? Dari keluarga baik-baik. Dari keluarga baik-baik. Bukan menjatuhkan. Ya, kenalkan nama saya Ronald. Dari Al-Nasr. Bukan. Bukan Ronaldo. Dari Fakultas Ilmu Sosial Politik. Nah, mungkin boleh kita secara singkat aja, boleh dong sedikit kak kesan-pesannya untuk acara Amanah dan harapannya kedepannya untuk rekan-rekan Amanah Aceh apa? Buat teman-teman Amanah, sukses untuk kuliah hari. Akan sukses di kemudian hari kayak saya. Kesan-pesannya untuk acara mana? Oh, program ini sungguh luar biasa untuk menginspirasi anak-anak khususnya yang berada di Aceh, apalagi materinya itu disampaikan oleh anak muda Aceh pastinya itu Bang Khalil Tukuk sama Sakit Daulay yang telah menginspirasi banyak anak muda di Aceh. Menjadi raja maka muliakanlah ibunya. Siapa yang menjadi ratu maka muliakanlah ibunya. Semoga kita yang ada di sini menjadi raja dan ratu dunia dan akhirat. Amin. Amin. Oke, kalau gitu langsung aja kita ucapkan terima kasih untuk Kak Uswa, untuk Bang
Bang Bendera. Dan juga Bang Ronald, semoga sukses terus Bang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Boleh foto dulu kalau mau dengan Bang Khalil dan juga Bang Syakir. Oke. Okay. Oh. Buat teman-teman mana? Kesan-pesannya kan? Kesan-pesannya untuk acara mana? Oh, program ini sungguh luar biasa untuk menginspirasi anak-anak khususnya yang berada di Aceh. Apalagi materinya itu disampaikan oleh anak muda Aceh aslinya, itu Bang Khalil Tutup sama Sakit Daulay yang telah menginspirasi banyak anak muda di Aceh. Menjadi raja maka muliakanlah ibunya. Siapa yang menjadi ratu maka muliakanlah ibunya. Semoga kita yang ada di sini menjadi raja dan ratu dunia dan akhirat. Amin. Amin. Oke, kalau gitu langsung aja kita ucapkan terima kasih untuk Kak Uswa, untuk Bang Aldi, dan juga Bang Ronald. Semoga sukses terus Bang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Boleh foto dulu kalau mau dengan Bang Khalil dan juga Bang Syakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sate apa le grup kok Banda Aceh banget. Sate apa le? Kenapa apa le namanya? Karena dia apa tuh sebenarnya paman? Mungkin ini lagi ngobrol sama orang Jawa. Sale gitu. Lama. Enggak, apa le? Ini nama sale. Apa sale? Kita gitu. Apa sale? Bang, apa sale kan? Apa sale, Bang? Apa le? Sale enggak? Kita review abangnya. Namanya sate apa le? Aku anak papa yang soleh. Nah, makannya tuh dia pakai namanya tuh bumbu kacang terus pakai kuah juga beda. Oke, sama abang-abangnya makan. Digigit aja abangnya. Caplos aja abang ah. Masih buka ya Bang? Sekarang udah buka 24 jam ah. Bisa kali nyari di Jakarta enggak ada sate batang. Ya apa le orang biru nih apa le? Hah? Sangar-sangar ada Bang. Sangar-sangarnya ada sekarang kacau Bang tuh. Sate bertusuk 80 juta. Murah kan bertusuk? 4.000. Bikin Jakarta enak nih. Gitu. Nih gini tuh bikin. Atau bikin kesuksesan dan kejayaan nih. Bikin ada. Ada sangar banget. Ada Habib Salim. Ini dulu Bang. Ada Habib Salim Syatini banget sih. Nah, itu Abu apa? Abu apa coba lah? Abu Butumin. Abu Kutakrung. Abu Kutakrung. Tuh, Kutakrung. Ahlul fiqh. Di syariatnya kenceng. Jadi ulama di Aceh. Porsinya nasi Padang. Porsinya sini makannya pakai kuah nah, gitu. Nah. Marokok sama buru. Allah apa merindukan hati ini. Bang, ini nomor 2. Aku bayar karena serbun sodu mondonya. Ya, nyamuk ku cici sapa ba? Sap. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoi. Wahyu aja ya.